Ratingnya bagus banget di Google, kok bisa bang? Oh, kagak tahu saya. Oh, kagak tahu? Nggak dia coba itu. Boleh tolong dibukain dulu nggak aku? Anjir, pedes bos, pedes. Juga ternyata sambalnya cukup pedas ya guys. Pedes bos, mau makan yang ini deh. Emang seger ya, Oce? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Jatuh. Bang, kalau jomblo itu nggak punya acar ya? Ada. Mengepet. Memang babi ya, Boni. Mudah-mudahan hari ini panen ya, guys. Dapat banyak. Ya nggak, Bang? Lo kok betul? Nggak boleh kayak gitu, Bang. Menurut Abang, babi ngepet itu beneran ada apa nggak? Hai, aku Gary. Hai, aku Bella. Selamat datang di Ayo Makan. Di Ayo Makan kali ini kita lagi ada di daerah, silakan. Daerah Lebak Bulus guys, deket banget sama base camp kita. Ini tuh deket banget si Xianjiang. Di sini tuh Bella menemukan salah satu babi bangka yang ratingnya bagus banget, 4,8. Ya, yeah, dari 38 orang. Iya, ini mantep banget. Kelihatannya juga enak, terus dagingnya tuh kayak clean gitu ya. Iya, yeah, yang aku suka sih minyak putih. Minyak putih. Jadi nggak kayak pakai kecap gitu. Ah, nama babi bangkanya apa ya? Oke, okay. Nah nama bakmi bangkanya juga unik banget, namanya bakmi bangka emak. Ya, jadi kayaknya punya mamanya deh. Sotoy banget nih kayaknya. Iya, kayaknya ya. Kita tanya-tanya aja kalau gimana-gimana. Boleh, ayo guys, let's go. Kita anyway, udah ini udah habis loh ternyata. Iya, jadi sisa 5 guys. Tim kita udah datang duluan, sisa 5 dan kita bakalan keep dan makan semua. Assalamualaikum. Bang. Bang atau A atau Mas, bang. Orang apa? Orang Betawi. Oh, orang Betawi. Emaknya mana? Mak. Emaknya ada di rumah. Ini punya emaknya? Punya saya, namanya. Kenapa namanya emak? Nanya mulu kayak pembantu baru. Biar doa ibu ya? Resepnya resep emak tapi? Resep saya sendiri. Lah? Jadi nama itu ibu. Biar jadi, biar menjual ya? Bukan menjual. Berkah. Untuk dapat berkah ya. Itu. Ini kursi apa? Leh, bilang aja mau duduk lu. Ya, bukan meja. Itu meja. Oh, jangan. Di sini jualan udah berapa lama, Bang? Saya udah 5 tahun. 5 tahun ya? Oh, berarti pas pandemi di sini juga udah. Di sini. Gimana pas pandemi? Pas pandemi awal-awal ya jatuh bener. Oh gitu. Lagi enak-enak. Ada lagunya tuh bang, kalau jatuh. Gimana tuh? Aman tuh. Jatuh bangun aku. Tapi akhirnya bisa bangkit lagi bang. Alhamdulillah. Ratingnya bagus banget di Google, kok bisa bang? Oh, kagak tahu saya. Oh, kagak tahu? Kagak tahu. Lah, yang taruh itu siapa? Hah? Yang taruh Google saya. Jadi saya nganuin. Nganuin apa? Yang daftarin. Nganuin itu ya? Iya. Jadi ini teamwork ya, teamwork antara suami istri dan ditambah doa ibu, makanya ratingnya bisa bagus. Kita kesini jam makan siang pun, enggak juga sih, sekarang 5:30, udah mau habis ya bang ya? Habis. Tapi pangsit masih ada ya, sayur masih ada, mie pasir ada. Habis, pasir keringnya. Pangsit kering habis? Habis. Jadi ini pangsit ya? Bukan. Jadi kayaknya kalau gak apa-apa lah. Yaudah guys, kita bakalan pesen yang bakmi ayam bangka komplit. Kamu gak yamin kan? Aku. Enggak. Aku juga enggak yamin. Kayaknya mendingan kamu yamin aku. Oke, boleh. Aku yamin kamu enggak. Terus ada apa lagi berarti? Pangsit kuah masih ada? Pangsit kuah masih ada. Boleh, pangsit kuah. Pangsit goreng yang udah enggak ada ya, Bang ya? Gorengnya yang habis. Ya udah. Oke, guys, kita udah pesan. Habis itu kita langsung makan. Let's go. Nontonnya.
Oke guys, sudah mau hujan, kita harus segera makan. Oh my god. Ayo, aduk beruar, makannya kamu, let's go. Ini aku bulet, aku aduk ya. Ini udah aku kasih cuka, udah aku kasih sambal sesuai selera aku. Spek kamu lah. Spek aku. Dan ada acar cabai rawitnya juga. Ya, itu khasnya Bangka ya. Bangka tuh bukan ini. Masih aja si Gondrong main tebak-tebakan. Asal kamu tua Bangka. Memang. Iya benar. Bangka tuh kalau udah lama mati. Bau Bangka. Bangka tuh ada kalau esteller pakai buah bangka. 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 Gua enak. Enak gak? Apalagi kalau ada pangsit goreng, mantap. Enak gak? Baminya enak banget. Itu dibayarin kamu ya. Nah guys. Wow. Audio dari mana ya? Ada buruan ya guys. Bang, minumnya boleh? Boleh tolong dibukain dulu gak aku kepedesan? Panas goblok! Anjir pedes bos. Awas jatuh. Pedes? Gila, ternyata sambalnya cukup pedas ya, guys. Gila, aku coba nyamin deh. Pedas, bos. Oh, gila. Sumpah, berasa. Iya. Abang ngomong lumayan, lumayan ternyata pedas. Aku mau makan yang nyamin deh. Iya. Maksudnya enak. Aku gak nyangka dan gak expect aku bakalan suka yaminnya. Tapi ternyata nyaman. Ambil. Dia kayak ini ya. Enggak terlalu manis ya kayaknya. Enggak terlalu manis. Jadi aku masih nyaman. Masih asik ya? Udah enggak sabar kayaknya si Gondrong. Jadi mirip minyak tanboy pun. Apa? Yang dulu ngebakmi. Rasanya. Wah. Pedesan. Kapan? Nih, penawar. Nah, aku suka pedesnya soalnya asam kan. Pakai cuka juga tadi. Itu memang pangsit ya, guys. Pangsitnya itu, ayamnya masih kerasa seratan ayam, real ayam. Jadi kayak nggak dicincang, cuma di apa, chop gitu. Enak pangsitnya, cuma aku nggak suka kulitnya. Kulitnya tebel ya? Dalamannya enak. Sama kah? Cobain nyamin pakai sambal ya guys. Bisa banyak-banyak, tahu mah gua. Gila, ayamnya enak banget. Ayamnya seger ya, Oz ya? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kepada penguasa langit dan bumi. Jatuh. Terus oke, masih ada tadi. Lah, oh udah dibinain semua. Sumpah enak banget ayamnya. Ini ayamnya doang aja enak. Bumbunya pas gitu loh, gurih, asin, gak manis. Jadi ayam itu gak polos ya. Nih. Kayaknya untuk ngambil ayamnya harus pakai sendok gitu loh. Sambelnya pedes, bang. Ini pedes, bang. Sambelnya mantep. Ah, oh, mantep. Pakai acar cabai rawit enak banget. Oh ya? Acaranya enak banget sih. Bang, kalau jomblo itu gak punya acar ya? Acar. Boleh bang, sini aja. Mau ngepet. Memang babi ya gue nih. Mudah-mudahan hari ini panen ya guys, dapat banyak. Ya nggak bang? Betul. Lo kok betul? Nggak boleh kayak gitu bang. Menurut abang, babi ngepet itu beneran ada apa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada babi ngepet. Tuyul ada nggak bang? Tuyul nggak percaya. Nggak percaya ya? Bagus.
Pedesnya lumayan, bos. Gue keringetan ini. Padahal muka lagi kinclong-kinclongnya nih. Nggak boleh terlalu keringetan deh, bos ya. Hmm? Langsung keringetan. Aku nggak boleh kenalin ya kalau cabai. Nah, nggak boleh. Ya, garuk terus, bang. Saya nggak boleh dimakan, nggak boleh kenal. Kalau nggak kena. Oh, itu kena ya? Iya. Oh, pedes ya? Panas ya? Nggak. Wow. Guys, hati-hati ya di sini, karena sambalnya pedes. Hah. Enak sih, nggak apa-apa. Aku suka nih, tipe mie gini. Clean ya? Gak manis. Good. Kuahnya itu enak banget, gurih banget, sisinya mantep. Baksonya bakso generik, cuma di sisinya mantep, cocok sama kuahnya. Terus ada apa? Kucai, bukan kucai, apa namanya? Tongcai. Apa itu? Yang suka ada di bubur Cina, ada tongcai. Gak ada tadi. Kiruk-kiruk. Ada di bumbu ini nih. Nah, ini tongcai. Enggak mau, apa? Aneh kan rasanya? Aku sih suka ya, jadi ada rasa khas-khasnya gitu loh. Pedes, bos. Ini mie-nya bikin sendiri, bang? Kalau ini, kalau apa? Bukan. Tambel. Mau nanya apa ya tadi? Bakso. Bakso. Enak tapi. Kaldunya enak, bang. Kaldunya. Ayamnya enak. Seasoningnya, ayamnya. Ada nggak orang makan ayam ini pakai nasi? Saya suka makan. Oh ya? Ayam pakai nasi. Jadi kayak hainan ya, bang ya? Enak tau. Iko, enak tau. Mie-nya pakai nasi, gue tanya buangan. Mie-nya pakai nasi. Memang itu adalah ciri khas orang Indonesia ya, guys. Makan mie pakai nasi. Dari kecil juga gitu, suka kayak gitu ya. Aku enggak sih. Aku enggak. Kita bertiga lah. Kita bertiga lah. Kenapa enggak hasil makan nasi pakai garam doang enggak? Nasi pakai telur. Sama terasi enggak? Enggak, nasi telur sama sambal. Gue dari TK udah makan sambal. Nasi kering? Nasi kering di perut, nasi kering itu? Enggak. Nasi garam, nasi kering enggak? Lo tau gak, nyokap gue gak makan nasi, cuy. Makan apa? Gak tau. Ubi-ubi gitu makan. Iya, gitu-gitu. Karbonya dari apa? Gak karbo ya? Gak pernah makan karbo. Manisan langsing terus ya. Kalian kalau tahu ya, mamanya Bella tuh langsing walaupun udah... berapa sih? 50? 5 berapa? 5 sekian. Berarti kamu akan langsing juga sampai umur 50. Tapi aku makan nasi. Alah mulu lu, Ndro. Tapi kan kamu olahraganya lebih kuat dari mamamu. Tapi mamaku tuh tiap hari makan bakso. Iya ya? Mungkin seminggu 5 kali. Harusnya mama kamu bikin konten bakso. Bakso Baik. Mama namanya. Nah, harusnya dia jualan. Cuma masalahnya dia gak bisa bikin. Oh, gila pedes. Bos, gila ini mantep loh, guys. Seasoningnya clean banget. Ini benar-benar bakmi no bullshit. Biasanya gak terlalu suka bakmi kan, gak nyari gitu. Ini enak banget. Aku sih suka ya. Berarti di Lombok Bulus tuh ada beberapa yang aku suka tuh. Ada bakmi asin. Aha. Terus asin yang mana ya? Seimi asin yang Bangka juga. Oh. Cuma mahal. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Yang di kedai-kedai sebelah yeah. Batagor. Terus suka seimi. Ya, yeah, mantap. Aku suka. Sebenarnya mie itu juga aku suka, mie katsu. Mie katsu, ya. Cuma karena terlalu oily jadi enggak nyari gitu. Wait, mie katsu mana ya? Mie katsu yang di Lebak Bulus Karang Tengah. Yang ada gambar anak kecil itu ya. Itu sebenarnya enak banget, cuma kalau lagi enggak diet. Kalau lagi diet itu kan goreng-goreng gitu kan. Soalnya enak katsunya. Ini mantap, cocok banget kalian siang-siang kalau enggak mau yang terlalu berat, kalian masih harus kantor, cocok banget ini. Guys, selamat ya. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. Oke, okay, guys. Bentar. Pedas, kalian hati-hati kalau makan di sini. Mantep rasanya, seasoningnya oke, okay, teksturnya mantep. Super recommended, salah satu bakmi Bangka yang mantap ada di daerah Jakarta. Dan ini nyempil ada di daerah perumahan-perumahan gede gini ya. Dan kenyang ya ternyata. Dan kenyang. Tadi sampai si pangsitnya itu, kita bungkus karena ternyata yang bakmi kumplit itu udah termasuk pangsit. Oh. Gitu. Jadi kalian kalau penasaran bisa langsung ke sini ya. Harganya berapa, bang? 16. 16 yang komplit. Wow, yang komplit harganya 16.000. Kalau yang ayam toh
13. Gila, hanya dengan 3.000 kalian bisa tambahan pangsit, ini oke banget sih. Menurut aku yang 13.000 murah banget. Gila itu. Itu ayamnya enak banget anjir. Dan mie-nya tuh lumayan gede, banyak. Iya. Ayamnya tebel-tebel, sampai sekarang Bella pun bungkus bawa ke rumah biar untuk diet, enak ya makan itu ya. Iya, aku pengen nyobain ayamnya pakai nasi. Itu kayak nasi tim tau gak kalau pakai iya, ayam? Iya, itu dia, masalahnya enak banget. Wow, ini super recommended. Kalian harap harap maklum. Harap mati. Harap mati. Harap mampir, maksud gua tuh itu. Harap mampus. Oke guys, kalian harus banget datang sini, datang jam 10-an biar masih lengkap. Alamatnya bakal kita taruh di description box. Thank you banget udah ngikutin. Silakan. Enggak, aku lagi mau ngomong. Nanti takutnya ada yang komen, itu hidungnya kenapa? Aku habis operasi plastik. Oh ya, yeah. Kita habis dari Korea guys, habis baru pulang dari Korea ini. Yeah, aku habis ngeluarin 1 miliar anjir buat. Aku ngeluarin 1 miliar untuk hidung aku, untuk operasi. Gitu guys, kita habis dari Korea, kita habis ngabisin 1M untuk operasi lidah. Thank you banget udah ngikutin, kalian kalau penasaran langsung datang ke sini. Jangan lupa untuk like and subscribe. Dan sampai jumpa di episode berikutnya, bye-bye. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the snow, we don't care about the others. You said I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow up.